pertanyaan yang benar kait tentang krustasea. Krustasea ialah merupakan dari kelompok subfilum dari filum Arthropoda. Di mana untuk golongan pada filum Arthropoda itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sehingga termasuk dalam kelompok hewan invertebrata. Nah, krustasea di sini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memiliki exoskeleton, itu mengandung zat kapur atau kitin. Kemudian alat ekskresinya berupa kelenjar hijau. Selanjutnya alat pernafasannya itu dengan insang. Kemudian tubuhnya dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada cephalothorax, kepala dan dada, dan abdomen, perut. Bagian cephalothorax dilindungi oleh karaplak di bagian dorsalnya. Alat kelamin jantan dan betinanya terletak terpisah pada individu yang berbeda. Artinya dapat dibedakan dengan jelas mana individu jantan dan individu betina. Jadi dengan demikian, pernyataan yang benar tentang krustasea itu adalah alat ekskresinya berupa kelenjar hijau. Di mana alat ekskresi krustasea adalah kelenjar hijau yang menghasilkan cairan berwarna hijau dan terdapat di dasar antenanya.